Temukan pelanggaran, KPU Jawa Timur gelar pemungutan suara ulang di 3 TPS. Lima orang warga yang lahir pada 1 Juli mendapatkan SIM gratis dari polisi. Festival tari tradisional digelar di Lautan Pasir Gunung Bromo. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tika Nodiana, inilah Kompas Jember selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.